Belum. Satu, dua, tiga. Hai guys. Kali ya, udah jangan digerakin mamanya. Hai guys, jangan digerakin. Kamu ulang-ulang. Ulang-ulang. Ya? Ya, udah ini, udah kok. Udah kamu duduknya dekat mama. Ayo, Mail. Hai guys. Kembali lagi sama kita kali ini. Mael, jangan digerakin. Kalau digerakin ini goyang. Kali ini kita mau nge-review buku cerita, ya. Ya. Karena kan sekarang Mael sama Mika mau bobo nih. Jadi mau dibacain cerita sama mama. Tapi bukunya magic. Iya, aku harus bawain. Ya, coba ambil. Sekarang Mika lagi ngambil dulu, guys. Sekarang di sini ada Mael. Maele bukan kaleng-kaleng. Mana cepetan? Kali ini punya Mael apa? Buku ceritanya Mael yang mama mau bacain yang mana? Aku ini Mickey Mouse, ini bebek. Oh, bebek sama Mickey Mouse. Kasih lihat subscriber kayak apa. Nih, buku magicnya Kak Mael. ABCD di Mickey Mouse. Sekarang ke Mikaela. Mikaela, bukunya apa aja? Aku buka yang mau dibacain mama. Aku sukanya yang Cinderella. Enggak kelihatan kamu kemana kesinian? Aku sukanya Cinderella. Mana? Coba kasih lihat Cinderella. Tuh, oh itu. Terus satu lagi apa? Sama Elsa. Oh, sama Elsa. Yuk, ayo semuanya sini kesinian kamu. Okay. Ayo kawan-kawan, kita dengerin buku cerita ini bareng-bareng. Oke. Kali ini aku bakalan kasih tahu kalian buku cerita 3 dimensi untuk anak. Jadi ini ada 2 size gitu. Jadi ada yang size-nya panjang kayak gini, yang ini tuh kayak kotak gitu. Di sini tuh ada juga belajar huruf. Yang ini belajar berhitung. Ini alfabet. Di sini ada cerita dari Cinderella dan Frozen. Frozen 2. Jadi kalau kita mau baca buku cerita ini, kita harus download aplikasi Hippo Magic. Aplikasi itu ada di App Store dan Play Store ya. Jadi caranya kayak gitu guys. Nah, katanya sih di sini itu nanti bakalan keluar gitu. Jadi yang bertanda ini aja yang bisa masuk ke handphone. Jadi kalau nggak ada tanda yang tadinya tuh nggak keluar gitu. Nah yang ini kan tuh nggak ada tandanya. Nah ini ada tandanya, berarti ini bisa gitu keluar gitu, kayak gitu guys. Nah dan ini tuh pakai bahasa Inggris. Nah nanti kita coba di Cinderella ini ya guys. Jadi dalamnya kayak gini nih guys. Kalian bisa baca aja kayak gini, atau kalian pakai aplikasi yang Hippo tadi bisa. Nah kalau kalian mau baca kayak gini. Nah ini semuanya tulisannya pakai bahasa Inggris ya guys. Ayo kita bye-bye dulu sama subscriber. Bye-bye.